Aduh, enggak. Pajak klimis banget katanya. Gila-gila. Di ini di apa? Di Kodim Paneglang. Krayolan apa sih? Krayolan. Oh. Krayolan, ya Allah. Krayolan. Enggak lah, enggak pakai krayolan, Mas. Ulan apa paling krayolan. Iya, ya ini aja. Pager ayu kali ya, di hajatan gitu. Krayolan yang nemplok. Terus belum jam 12 udah nge-crack. Nge-crack lah, ada sih nge-crack yang tebel banget. Ada harga, ada kualitas. Bener. Ya enggak, soalnya beli foundation juga lumayan harganya, guys. Jadi ada harga, ada kualitas makeup aku itu. Tergantung harga. Kalau mau booking juga bisa, mau harga yang murah ada produknya. Boleh. Bisa diatur. Produknya pakai pipa. Enggak juga lah. Tetap kok kapan. Wajah udah cantik aja katanya. Ada harga, ada kualitas, sayang. Ada kualitas, ada harga. Oke, jadi Ata sekarang lagi memakaikan eyeshadow base untuk Ulan di kelopak mata ini menggunakan dari Wardah color fit. Sebenernya bagus nih dia untuk keren-keren look. Ini cucok ya guys, warna-warnanya ini ada kayak sunset gitu karena untuk Korean tuh I like it. Ada barang, ada harga ya, benar. Kemarin syuting yang apa, gua kira mau podcast doang di Irfan Hakim ya. Itu kok Irfan baik amat itu deh. Ih sumpah, sampai di directing sama dia, tahu tuh sampai aku keringetan dilapin sama dia sama tisu, tanya pajak lagi duduk. Tapi untung makeup tuh ya. Ulan lagi ngaca dia mau ngelap sendiri, terus Irfan langsung ngambil tisu langsung dilapin sama dia. Ya Allah. Mimpi apa ini dilapin Irfan? Sumpah bes banget loh. Sampai makan juga diambilin gini. Enggak, aku kira mah cuma podcast biasa, guys. Enggak dibikin kayak gitu ya. Kamu juga enggak tahu kan? Enggak. Kira mah cuma podcast kayak di itu ya. Disuruh nyanyi bentar beberapa lagu. Macasan. Kasar, ya Allah, baik benar. Juga ekspektasi loh, guys. Gua mikirin aja di studio. Paja aman kan? Aman. Lepas. Gua PWS paja. Kemana kan, Pak? Lepas. Hai dia mama. Gitu ya. Gua tete. Mana di mata? Ih, ya. Gua nih tolong kun. Belum selesai aja udah cantik. Amin. Banyak yang cover lagu Ulan yang paling banyak viewers, masya Allah. Gimana? Ya Irfan cina. Oh, iya bagus banget anjir, kata gue. Kaget gue sampai dibikin cover begitu. Nah ini sudah menggunakan eyeshadow. Iya. Panggil. Tapi kayak apa ya? Aku di situ kayak ngerasa. Kayak ngerasa spesial banget ya gitu sama di ituin Irfan tuh. Kayak Irfan emang baik ke semua orang, tapi pas kemarin tuh aku ke rumahnya dia benar-benar kayak memperlakukan aku tuh bak kayak orang yang orang-orang gedean gitu, padahal mah kan wah. Yalah, gak bisa diutarakan. Itu namanya orang sayang. Orang sayang kan kenyang ngebatin. Nyambung. Irfan itu orangnya sayang. Di ini di Kodim. Mama ngambil rapot ya? Di mana? Iya di alun-alun. Mukamu manis seperti gula, lemon, jeruk, bukan manis pepaya. Aduh.
Iya, mama ikut. Glitter manja. Betul. Gak kuat glitternya, cucok. Gue sampai nggak ada WA sih, pajak bulan aman nggak tuh, sampai bikin lagu sampai begitu gue kaget tahu cowok, sumpah itu enggak, ini tahu malah makin keringetan, malah makin glowing muka bulan. Ini bagus empat lagu itu, iya. Nggak ada yang ngekrek si bulan, kok ada nari-narinya, ya Allah gue mau pikir bulan juga ini tahu tuh, aduh ini make up gimana, bulan juga nggak bener-bener bulan nggak bawa tacapan bel, iya makanya kan sama sekali kan podcast cuma di rumah-rumah gitu ya. Ya Allah, sumpah gue. Keren cuma nyanyi di dalam. Iya, ruangan gitu kan. Satu lagi yang belum rilis, guys, di cover aku di YouTube. Satu lagi ya? Apa tuh lagunya? Madutuba. Madutuba. Waduh, gila loh. Madutuba enggak tuh. Viral itu loh. Paja udah cantik aja boleh ya, emang. Paja ngopi dulu tuh, ambil donat tuh. Aku mau ngopi tuh. Ngeteh. Nyusu. Apa lagi? Ngeteh, ngopi, nyusu. Lagi bendang. Nggak obat lah. Gue pasti mau sedikit vitamin kemarin, lupa. Nggak lupa sih. Kapan kau cari Bali, pengen lihat di tunggu di Bali. Amin, undang dulu dong di Bali, nanti ke Bali. Luan saya. Apa? Yuk ke Bali yuk. Gitu. Yuk jah ke Bali. Parah, Pak aja Februari mau ke Jogja tuh, nggak ngajak-ngajak tuh, parah. Wah, apa? Oh begitu? Gak gitu, kalau kan kalau ke Jogja nggak terlalu. Pak aja bagusnya pakai baju oversize, keren, celana kargo. Ini oversize. Mampus. Celana kargo belum beli. Beliin dong. Kalau jatuh ngilok, sleting naikin. Iya, emang turun mulu ini sletingnya mah. Beliin dong. Di ini aja, di apa, di peniti. Udah, tuh. Bukan lu udah sih, udah dinaikin maksudnya. Berarti tadi lupa. Enggak, kenceng gitu. Kok kayak Tasya Revina sih muka aku. Anjay. Berubah-berubah ya Anda, bunglon. Request. Mampus. Korea request banget. Request kan? Bet. Bibir glowing amat aja. Siapa aja nih emang, bukan lagi. Enggak kuat ya. Mana ini? Muka memanis seperti pajak. Mampus. Ngapain ya? Ngapain? Hah? Kurang ya?